karena di sini para peserta kita wajahnya semakin lama sudah semakin cerah ya. Dan kita akan menambahkan kegembiraan di wajah mereka karena kita akan melanjutkan lagi kuis Sensus. Puncak sensus keempat. Apa yang diucapkan seseorang ketika dia tidak mengatakan apa-apa? Ya, satu orang. Apa itu, Pak? Ya nggak ngomong apa-apa. Ya terus pengucapannya apa, Pak? Ini dibaca apa? Ini dibaca apa? Dibacanya apa? Diem aja gitu. Kalau nggak ada enggak, nggak ada suara, saya nulis apa? Itu Bapak berarti ngisi apa? Ngisi ulang ya, Pak, ya, ya itu. Orang ya. Itu yang itu berapa orang tuh? Satu orang. Satu. Ngapain dia waktu Bapak tanya sampai jawabannya gitu? Dia nggak bernafas. Loh, bernafas nggak waktu Bapak tanya? Kan buka urusan saya. Kayak sampai segitunya ya Anda ini? Masa ya kalau ada suara nafas ya. Ini kalau misalnya dijawab ini, kalau ada yang jawab ini gimana saya ngomongnya gimana nih jawabnya gimana? Gimana? Ya pencet bel, apa jawabnya? Gitu. Tadi juga kita gitu. Tadi jawabannya diam. Iya. Ngasih tahu nih kita diam. Diam. Diam itu apa? Diam aja. Pak, namanya orang diam ya gini posisinya diam. Enggak ada dia gini kok waktu itu enggak gini kok. Tahu, Pak. Maunya apa sih Bapak sih? Oke, tanya ke dia dong. Kita cek jawabannya. Yang jawabannya. Saya diam. Yang ketiga, puncak sensus. Woi. Tapi dia woi. Tapi jawab, jawaban akhirnya bukan woi. Jadi ya, mohon maaf, yang kita kunci jawaban adalah ketika Anda ucapkan dan kita kunci, bukan celetukan-celetukan Anda. Berarti siapa ngomong itu? Woi, ngomong dong. Nah, pertanyaannya ketika kita tanya jawaban Anda apa? Ngomong dong. Ngomong dong. Ngomong dong tadi. Sorry. Harusnya lu woi aja. Sorry. Ya, palingnya sebagai juri yang bijak, yang tahu saya maksud, kira saya tidak berhak dari memutuskan karena di bulan instruktur mengatakan seperti itu. Oke, sekarang kita yang kedua, puncak sensus. Apa yang diucapkan seseorang ketika dia tidak mengatakan apa-apa? Ngapain sih, Pak? Tiga orang, bentar. Dia nggak ngucapin apa-apa. Iya, kan lawan bicaranya nggak ngucapin apa-apa. Ngapain sih, Pak? Atau kalau lagi diam aja terus, ngapain sih, Pak? Paham, paham. Yang iya. Puncak sensus. Seseorang sama dia itu dua orang ternyata dua, ya. Iya. Ya. Ngomong dong dari tadi. Memang dari tadi saya diam. Kenapa Bapak nggak hanya gini? Ngomong dari tadi. Kenapa pertanyaan? Bapak, kalau Bapak diam, Bapak bacain soalnya gimana? Lihat soal terus udah gitu gimana, Pak? Maksudnya Bapak ngomong dong apa yang di misal pertanyakan lebih simpel apa Pak, yang di ada peredam suara nggak Pak? Oke baik tidak ada yang keberatan kita lanjutkan ke di puncak sensus apa yang diucapkan seseorang ketika dia tidak mengatakan apa-apa nggak dijawab halo dia udah paham maksudnya nggak dijawab yang tadi nggak kok sudah paham lagi telepon ya loh. Loh? Halo. Itu kan kalau lagi di telepon, Pak. Ya iya. Tadi kok enggak bilang kalau lagi di telepon? Kan enggak semuanya harus lagi di telepon. Masa saya mandi juga harus bilang, telepon harus bilang. Posesif ya, Pak? Aduh, pasangan saya aja enggak seperti itu. Anda kok minta saya melaporkan semuanya ke Anda? Itu namanya keterikatan yang enggak perlu ya, Pak. Oh, telepon harus bilang. Berlebihan banget. Hei, ya, teman-teman. Masih ada kesempatan. Berlanjut ke soal berikutnya. Sensus berikutnya silakan. Ada empat jawaban di puncak sensus. Ya. Apakah yang sering ketinggalan di saku celana? Oke, tim B silakan. Di saku celana, Pak? Ya. Apakah yang sering ketinggalan di saku celana? Pasir. Duo tim B dulu ya. Kunci. Kunci kita kunci. Benar. Sayang sekali jawabannya salah. Tim A silakan. Apakah yang sering ketinggalan di saku celana? Pasir. Apakah yang sering ketinggalan di saku celana? Tangan. Kita pasir. Kunci. Tangan lu ketinggalan di mana? Pak, jangan dulu dong, Pak. Ini sama kasihan dong penonton jadi nggak tambah pintar. Masa jawabannya tangan ketinggalan lupa dia. Pak, tangan saya apa? Jawabannya tangan. Kita kunci apakah tangan ada di puncak sensus? Maaf, tidak ada. Tim B, kita beri kesempatan sekali lagi. Karena Anda menekan tombol lebih dahulu. Jahitan. Uang dong. Uang, Pak. Uang. Jawabannya uang. Baik, uang kita kunci. Apakah uang jawabannya? Gambar uang.
gambar uang. Kita akan buka. Sekali lagi. Hanya menekan tombol pertama yang diberi dua kesempatan. Apakah yang sering ketinggalan di saku celana? Jawabannya keempat adalah... Bukan. Gimana tuh, Pak? Apa itu? Bukan maksudnya. Ya, saya tanya. Ini buka dulu ya. Ya, buka deh. Terserah. Okay, apakah yang sering ketinggalan di saku celana? Yang kedua, tiga di puncak sensus. Bapak bercanda. Di nomor dua puncak sensus, jawabannya... Ah, masa? Dan yang di teratas, apakah yang sering ketinggalan di saku celana? Gak mungkin. Jainuddin, sini nih. Pak. Saya kan gak boleh marah-marah. Gak boleh. Bisa diterangkan asal jawabannya, Pak. Bisa. Apakah yang ketinggalan di saku celana? Ya. Masa bercanda ketinggalan di saku celana? Pertanyaannya, apakah yang ketinggalan di saku celana? Saya tanya gitu. Iya, apa? Gak ada. Mereka menjawab, bukan. Bapak bercanda. Ah, masa? Gak mungkin. Setelah saya tanya, lu kenapa jawaban mereka seperti itu? Apa? Mereka mengira, apakah yang ketinggalan di saku celana? Mungkin, masa celana ketinggalan di saku? Di bawah sih. Ah, masa? Apakah yang ketinggalan di Bapak bercanda. Bukan. Lagi-lagi, Bapak menggunakan pemenggalan kata. Bapak menempatkan lagi, Bapak lagi-lagi melakukan intonasi yang berbeda pada saat bertanya sama, dan menjawab. Apakah yang sering ketinggalan di saku celana? Itu, awal. Nah, iya. Pada saat Bapak menjelaskan, apakah yang ketinggalan di saku celana? Enggak. Lagi-lagi Bapak bukan. Sendiri. Apakah yang sering ketinggalan di saku celana? Bener bukan. Sih. Apakah yang sering ketinggalan? Apakah yang ketinggalan di saku celana? Bukan kan? Bukan. Oh. Iya. Kantong ini bagian dari celana. Oh bukan, bagian dari saku. Tapi dari satu kesatuan antara kantong sama celana. Tidak, berarti kalau kantong ini nempel. Saya tanya, kantong ada nggak kantong plastik? Ada. Itu sama celana jadi satu? Kita buktikan di soal selanjutnya ya. Iya, yang terakhir. Gitu, ya. Ini terakhir ya, kalau ini sampai nggak bisa ngejawab juga, saya nggak mau kasih lagi. Terakhir. Ya itu makanya, saya ancam. Tangan di atas bel. Pertanyaannya adalah, yang termasuk tanda baca. Tim B silakan. Yang termasuk tanda baca koma tuh titik. Kalau bisa setiap kata lu penggal-penggal tuh. yang termasuk tanda baca titik. Titik. Oke. Okay. Apakah ada di puncak sensus? Tanda baca kan? Tidak. Oke, tim A. P. Tidak belum berarti salah ya. P. Mungkin memang tidak ada yang menjawab saja. Yang termasuk tanda baca. Yang termasuk tanda baca. Tanda baca. Coba. Ya. Coba Pak, ini mau jawab Pak. B katanya Pak. Coba. Apaan B, kita nggak jawab B. Baca. Jawab. Yang termasuk tanda coba, baca, B, A, C, A, iya gitu kan. E. Maksudnya apa sih? A. Termasuk di itu hurufnya termasuk di tanda. Tanda, tanda apa? Tanda baca tuh T-A-N-D-A. Coba. Termasuk T-A-N-D-A. Coba. Bersatu T-A-N-D-A. Jawabannya? Yang termasuk tanda baca? T. T, oke. Apakah T ada? Salah. Tim B, satu kali kesempatan lagi. Maunya apa sih orang nih? Yang termasuk tanda baca? Koma, titik, tanya. Tiga. Tanda dua, tanya. Dua. Satu. Silakan satu. Tim B. Tanda tanya. Tanya. Tanda tanya. Tanda tanya. Oke, kita tanya. Kunci. Tanda tanya. Apakah tanda tanya ada? Aduh apaan sih? Padahal ini gampang banget ya. Coba silakan. Apa, Pak? Ini pertanyaannya nggak berbobot nih kayaknya nih. Iya nih, gimana sih? Pak, kan kita yang bikin soal. Yang bikin pertanyaan. Oh iya, maksudnya yang menjawab tidak berbobot. Sayang sekali agak kurang memperhatikan padahal petunjuk ada di sekeliling ya. Gampang sekali. Yang termasuk tanda baca, keempat di puncak sensus, jawabannya setelah yang satu ini. Terus mau diapain lagi tanda? Saya tanya Bapak, beda gak nih? Sama tanda tangan, tanda udah di tangan. Loh, ya jelas beda dong. Nah,